Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajahau. Wanakam. Hai, selamat datang ke video sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya, Emilia daripada kelas 5 Zahrawi akan menjadi MC sepanjang video kita pada hari ini. Ha, sebelum itu, marilah kita memperdengarkan sepatah dua kata daripada pengetua SMK TTDI, Puan Hajah Siti Nora binti Ali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera warga SMK Damantun Dr. Ismail. Pada tahun ini, negara kita menyambut bulan kemerdekaan yang ke-64. Masih lagi sama tema perayaan kita pada tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin. Saya menggalakkan ya semua murid untuk sama-sama ya melibatkan diri. Apa juga program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Marilah sama-sama kita tanamkan, sematkan dalam hati kita, cintakan negara kita. Patriotisme kita tidak akan turun disebabkan oleh wabak ini. Malah akan naik lebih baik lagi berbanding dengan tahun-tahun yang sudah. Jadi akhir kata daripada saya, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64 tahun 2021. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengetua atas ucapan beliau itu tadi. Ha, jangan pergi mana-mana dulu ya. Marilah kita memperdengarkan sedikit ucapan daripada Wakil Barisan Pentadbir. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana masih diberi kesempatan untuk menyambut Bulan Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 tahun 2021. Bersandarkan kepada tema Malaysia Prihatin, merupakan tema yang amat bertepatan dengan situasi semasa negara kita kini. Ia melambangkan kesepaduan semua pihak dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Oleh itu, saya menyeru warga SMK Taman Tun Dr. Ismail untuk bersama-sama mengambil cakna dan menghargai pengumbaran dan usaha semua pihak dalam mengembalikan semula kesejahteraan negara kita. Akhir kata, Malaysia Prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kali ke-64. Malaysia Prihatin. Bersama kita memerangi COVID-19. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua warga SMK Taman Tun Dr. Ismail. Meskipun pandemik COVID-19 masih melanda negara, namun semangat Hari Kebangsaan masih menebal. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64 Malaysia Prihatin. Terima kasih kepada Wakil Barisan Pentadbir atas ucapan mereka itu tadi. Ha, sekarang masa yang dinanti-nantikan. Marilah kita saksikan beberapa animasi pendek tentang pertandingan-pertandingan yang akan dijalankan sepanjang sambutan ini. Dan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! Merdeka! Saya anak Malaysia. Saya. Kacang je ni. Yeay, finally habis. Keris pahlawan. Wah, besarnya museum ni. Tepilah kaki awak ni. Nak kalah poster ni ha. But first, let me take a selfie. Wah, begitu ya pertandingan-pertandingan yang bakal dijalankan nanti. Baiklah, dengan itu video ini hampir tiba di penghujungnya. Ingatlah wahai penonton sekalian, walaupun pada tahun ini kita tidak dapat kedataran merdeka untuk menyambut kemerdekaan, kita masih mampu untuk menyambutnya di rumah kita sendiri.
Jaga diri baik-baik ya semua. Stay at home and stay safe demi membanteras dan menyumbang kepada usaha memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Amanah.